Sabda TV. Dalam surat Al-Maidah ayat 32 Allah mengatakan apa? Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Oleh karena itulah kami wajibkan atas bani Israil bahwa siapa yang membunuh jiwa dengan tanpa hak atau berbuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang menghidupkan atau yang memelihara kehidupan manusia satu orang, maka ia telah menghidupkan manusia seluruhnya. Anehnya bu, ayat ini dibawa-bawa ketika Joe Biden ya sedang mencalonkan diri sebagai presiden di Amerika. Itu bawa-bawa ayat ini. Iya. Atau orang-orang kafirin ketika baca ayat ini terkesima, ibu. Iya. Mereka menuduh Islam itu teroris, tukang ngebunuh, dan yang lainnya. Pas baca ayat ini, langsung terkesima, ternyata Islam tidak seperti itu. Ya. Bukankah hatta orang kafir pun melihat bagaimana hikmah Allah dalam pensyariatannya, bu? Iya, masya Allah. Hikmah Allah dalam pensyariatan tidur siang aja, bu. Sampai di sebuah universitas di Inggris ada seorang melakukan penelitian tentang apa sih hikmah tidur siang, qailulah. Dan ternyata subhanallah manfaat untuk kesehatannya luar biasa, yang kemudian membawa dia kepada Islam. Ada hikmahnya ternyata, ibu. Ketika Rasulullah bersabda, kalau ada lalat jatuh ke minuman seseorang, celupin lalu buang dan minumlah. Terkesimalah ibu-ibu para peneliti di zaman ini ketika mereka meneliti lalat, ternyata lalat itu di salah satu sayapnya ada racun, di salah satu sayapnya lagi ada penawarnya. Dari mana Rasulullah tahu? Padahal di zaman Rasulullah nggak ada mikroskop, nggak ada alat-alat secanggih di zaman sekarang. Terkesimalah mereka, ibu. Bukankah itu menunjukkan adanya hikmah? Hikmah bukan, bu. Hikmah yang agung. Ya, subhanallah. Ini ibu-ibu sekalian. Maka dari itu Ahlussunnah punya keyakinan perbuatan Allah yang bersifat rububiyah tak mungkin lepas dari hikmah, tidak mungkin lepas dari maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Kenapa Allah ciptakan planet apa Merkurius? Apa hikmahnya kita nggak tahu, tapi Allah Maha tahu, bu. Kenapa ada planet Pluto? Ada lagi planet Jupiter. Ada lagi planet Mars. Tapi subhanallah, yang ada kehidupan cuma di bumi aja. Apa ada apa Allah ciptakan itu planet? Kita yakin pasti di sana ada hikmah. Ada maslahat yang Allah inginkan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tapi kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Ya. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Berbagai macam penelitian ibu terhadap berbagai macam jenis tanaman dilakukan ibu oleh para ahli ilmuwan. Dan menghabiskan uang miliaran dolar
hanya untuk meneliti berbagai macam jenis tanaman-tanaman itu, Bu. Ternyata dalam tanaman ini mengandung ini khasiatnya, ini, Masya Allah. Bukankah itu bukti yang nyata bahwa perbuatan Allah tak lepas dari hikmah dan maslahat? Ya tidak, Bu? Ya Allah. Iya. Maka dari itulah, Ibu, tidak mungkin Allah melakukan perbuatan itu sia-sia. Tidak mungkin, tanpa hikmah. Tidak mungkin. Iya. Makanya Allah berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'alallahul malikul haq. Apakah kalian, hai manusia, mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia, main-main, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang Hak. Masya Allah. Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira akan dibiarkan hidup di dunia sia-sia? Tak mungkin. Karena itu bertentangan dengan hikmah-hikmah Allah yang Maha Agung. Perbuatan Allah yang penuh dengan hikmah. Ya. Nah ini Bapak sekalian. Baik, saya kira cukup. Sampai kaidah yang ke-43. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke kaidah 44 pada pertemuan yang akan datang. Naam. Baik, saya kira cukup. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.